Halo semuanya, selamat datang di channel Kulzeria. Kali ini aku akan melanjutkan kembali game Cuphead. Kemarin kita sudah mengalahkan bos yang super menyebalkan, yaitu si Jimmy the Great yang piramida itu. Sekarang kita akan menyelesaikan beberapa bos lagi atau run and gun, entahlah. Aku tidak tahu apa yang kita hadapi selanjutnya. Hey, bola lampu. Okay. Entah ini bola lampu atau apa, aku tidak tahu. Tapi di sini ada mausoleum lagi. Kita akan menyelamatkan si putri cangkir lagi dari serangan hantu-hantu. Sip. Ini dia. Wow, baru mulai sudah ada hantu yang kecil. Please jangan keroyokan ya datangnya. Cukup 1-2 aja. Sip, masih muda. Wow, apa tuh? Ada hantu yang memutar-mutar ruangan. Sip. Sini kau. Wah, yang mana dulu nih? Ya ya ya. Yes. Hampir aja. Pokoknya jangan bimbang di level ini. Oke, dia akan memberikan sesuatu lagi. Super lagi kah? Yes, dapat super kedua. Super ke satu juga cukup bagus sih. Tapi kita akan mencoba untuk super kedua. Di sini ada satu bos sepertinya. Yap, betul sekali. Wally Warbles, Aviary Action. Oke. Semoga saja tidak semenyebalkan kemarin. Sampai 1,5 jam aku berusaha untuk mengalahkan si Jimmy itu. Ya, pesawat lagi dong. Baru juga kemarin pesawat. Oh, kita melawan burung. Wow. Hati-hati. Wow. Oke, telurnya. Wow, aku memperhatikan burung kecilnya. Oke, untuk menghindari telurnya cukup diam di belakang ya. Wow. Oke, apa yang terjadi? Wow, 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 wow. Bulunya terbang-terbang loh. Oke, kita coba lagi. Fase pertamanya cukup mudah untuk dihindari ya. Aku tadi tidak fokus karena melihat anak burungnya. Wow, itu kan gara-gara anak burung. Aku lupa malah menembak burungnya. Seharusnya di parry. Wah. Wah. Bagaimana ya cara menghindarinya?
Iya. Duh, kena sekali. Capek kan lu? Wow, kita benar-benar harus fokus terhadap bulunya. Sip, mati. Wow, apaan nih anaknya? Kita gunakan super. Oke, ada telurnya. Wow, what? Apa itu? Oh iya, aku juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kalian berjalan dengan lancar dan mendapatkan banyak pahala di bulan suci ini. Tadi kita mati gara-gara itu ya, tembakan kecilnya. Aku tadi tidak melihatnya. Oh, padahal dikit lagi itu menjadi fase terakhir. Jadi bos ini memiliki 4 fase ya. Mungkin 2 fase ayah dan 2 fase anaknya ya. Udahlah, mati. Wow. Yes, akhirnya mati. Wow, ternyata ayahnya lagi. Wow, 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 wow. Dia memuntahkan banyak hal. Hati-hati. Wow, ya elah. Padahal baru setengah jalan. Yes. Ayolah. Sisa satu fase lagi. Hati-hati dengan. Ayo, nyawa kita masih 3. Sip. Duh. Ih, nyebelin banget. Wow. Ayolah mati. Please. Aku gak mau ngulangi lagi. Yes. Akhirnya. Wow. Ternyata burungnya kanibal ya. Walaupun HP kita sisa 1 sih. Gak apalah, lumayan. Peri kita memenuhi, super meter kita memenuhi, dan skill level kita memenuhi. Akhirnya kita mendapatkan A minus. Biasanya B, B, C. Sekarang akhirnya kita mendapatkan A walaupun ada minusnya. Cuphead. Soul Contract Wally Warbles. Akhirnya kita mendapatkannya. Ayo, bos mana lagi yang mau kuhajar? Atau bos mana lagi yang mau menghajarku? Oh ya, di sini ada satu run and gun ya. Dan satu bos lagi di sini. Dari ekornya dan kastil menaranya sepertinya itu adalah naga ya. Kita bicara dulu yuk kepada dia.
Oke. Oke, semangat belajar. Aku doakan suatu saat kau bisa juggling 4 bola sekaligus. Wow. Oke, kita menemukan koin tersembunyi. Oke lah, mari kita coba run and gun yang satu ini sebelum kita mencoba untuk mengalahkan bos yang ada di atas sana. Funhouse Frazzle. Semoga saja mudah. Wow. Oke, ada mobil di atas dan bebek besar di bawah. Au. Oh, jadi untuk upside down ya. Tapi menyusahkan banget. Untung kita bisa dash. Wow, ada anak-anak. Ada anak bebeknya. Oke, ternyata harus matanya ya. Kalau begitu, wow. Au, au. Ada bibir seksi. Apaan itu? Ciuman maut bibir seksi gitu. Kita harus berhati-hati terhadap mobilnya. Au, au. Oke, dia mati. Wow. Oke, kita harus hati-hati. Banyak banget yang harus diperhatikan. Wow. Au, au. Nyawa kita tinggal satu lagi. Wow. Ya. Ada trompet besar. Sip. Nyawa kita masih 3. Belum ya? Wow, hampir aja. Au. Oke. Au. Yes, akhirnya. Ya. Mau peri gagal. Ya matilah. Sip. Kita akan menyerangnya dari jauh saja. Yes, akhirnya mereka mati. Tunggu. Ini harus gimana ya? Oh, begitu. Ya. Ada dinding lagi dong. Wow, ada lidah panjang. Yes. Yes. Akhirnya. Nyebelin banget itu trompet. Waktu kita terlalu lama ya, gara-gara tadi menyerang si trompetnya. Tapi tak apa, B, please, B minus, lumayan. Cuphead. Oke, kita akan mengakhiri episode kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Di next episode kita akan bertemu lagi dengan King Dice dan juga mengalahkan bos ini.
Aku yakin sih ini boss naga, tapi entahlah, kita akan lihat di next episode. Dadah.